semangat terus, semangat terus. Selamat sore. Saya menghubungi di tanggal berapa? Saya menghubungi desainer di tanggal. Asumsi-asumsi yang luar biasa lucu di luar sana menurut saya. Saya sih ya menyimak aja. Terus tanggal pernikahan sudah jelas. Proses berapa ini menarik untuk saya. Kalau saya tadi nggak dipanggil mungkin ngomong ya. Tapi saya pikir oh dipanggil juga. Saya mau membahas itu, ini menarik untuk saya dibahas. Jadi saya rasa teman-teman media jangan menanggapi apapun yang negatif, karena ya mungkin setelah ini pembahasannya qadarullah, tidak ada spekulasi, ini adalah jalan Allah, takdir Allah, qadar dan qadar Allah. Jadi siapapun sudah cukup jelas menurut saya, ini langsung dijelasin kapan mulai tahu nomor-nomor syahr ini ketika salah konser. Jelas ya, ini menarik sekali untuk saya bahas soalnya, karena betul, karena supaya tidak ada tidak bisa menahan ini. Jadi kalau saya sih di sini hari ini sudah saya tidak mau membahas apapun yang berbau negatif. Pada hari ini dan teman-teman media, semuanya aura harus positif, karena keluarga saya selalu begitu berkomunikasi, mengucapkan congratulations kepada saya. Akhirnya saya bilang langsung aja, silahkan selamat sendiri, ada kan nomornya? Oh ada. Alhamdulillah, inilah laki-laki istimewa yang diberikan Allah untuk saya. Tidak mungkin adanya pernikahan ini apabila tidak ada campur tangan Allah dan restu kedua orang tua kami. Dan juga seperangkat alat sholat kepada istri saya. Semampunya. Dan seikhlas. Adapun penghulu kami, Imam Besar Masjid Istiqlal, Pak Kiai Haji Nasaruddin Umar. Adapun wali nikah dari istri saya, Mas Wildan, sepupu ya, jadi dari anak dari kakak dari almarhum Bapak Haji Danang Bailani. Saksi nikah dari pihak keluarga saya adalah om saya sendiri, Bapak Surya Paloh, dan dari istri saya Bapak Haji